dari YouTube. Yatim piatu malam nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Paket son gak sampai 3 juta, jadi sudah enak untuk karaoke di dalam rumah. Ini malah di teras rumah. Jadi ini suara saya tanpa mikrofon. Kita bandingkan. Halo, cek. Ini saya pakai mikrofon dengan paket sound ini. Suaranya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kami channel YouTube Astronik Blitar. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah selalu menonton video-video kami, berkomentar dan membagikan video-video kami. Saya doakan teman-teman semuanya semoga rezekinya semakin melimpah. Oke, pada video kali ini saya mau review lanjut untuk cek sound, sebuah paket sound karaoke rumahan. Jadi paketnya seperti ini, komplit murah. Jadi ini harganya murah, tidak menguras kantong, namun tidak mengurangi hasil. Jadi paketnya komplit, fiturnya komplit, sudah lumayan untuk rumahan. Jadi seperti ini, produk pabrikan, namun ada beberapa komponen yang kami modifikasi sehingga supaya menghasilkan suara yang lebih menggelegar. Oke, kita mulai dari amplifiernya. Amplifiernya modelnya seperti ini. Saya pakai mic nomor 1. Jadi colokan mic ada 4. Sekarang saya pakai colokan mic nomor 1. Jadi di sini volume ampli ini ada 2. Volume 1 dan 2 jadi 1. Kemudian volume 3 dan 4 jadi 1. Ada fitur echo, bass treble-nya mikrofon sendiri-sendiri. Kemudian channel untuk musiknya juga sendiri. Ampli ini pakai trafo, kurang lebihnya 3 ampere trafo donat. Komponennya sendiri juga komponen makro, jadi ketahanan panasnya ini bisa lebih tahan daripada amplifier masa kini yang pakai komponen mikro. Kemudian lanjut untuk fitur ampli ini sendiri, ada MP3 player Bluetooth, radio, input juga ada, kemudian ada super bass-nya. Di sini ada 2 knob besar. Ini berfungsi untuk mengatur masing-masing channel power. Jadi 2 channel atau stereo ini bisa diatur sendiri-sendiri volumenya. Kemudian juga ada fitur BBE. Jadi BBE ini untuk menghaluskan suara dari speaker ini. Lumayan halus, lumayan enak. Jadi sebanding dengan harganya. Kemudian lanjut, ada mikrofon. Ini yang saya pakai ini termasuk paket dari paket sound ini. Ini bukan kaleng-kaleng, ada covernya ini. Paket mikrofon, mikrofonnya 1, ada kabelnya juga. Kemudian ada bawaan remote seperti ini. Remote-nya sudah modelnya keren, jadi bukan yang remote tipis seperti MP3 player yang custom-an. Kemudian ada 2 speaker. Ini masing-masing speaker berisi 1 box speaker 8 inch. Kemudian ada tweeter 2 biji. Jadi sudah lumayan bass-nya empuk. Untuk vokal juga tidak cemeng, ini bisa ngebass. Ini saja untuk low-nya vokal, ini saya buka kecil sekali. Kalau ditambahin, ini halo, cek. Nah, feedback. Jadi soalnya ini saya ada di depan speaker, jadi ini saya kurangi untuk low-nya sampai cuma sedikit sekali. Oke, seperti itu review paket sound rumahan, paket komplit untuk karaoke bisa.
untuk yasinan bisa, untuk arisan bisa, untuk tahlilan juga bisa. Jadi seperti ini, lengkap dengan kabel-kabelnya. Oke, lanjut, kita mau cek sound untuk karaoke. Karaoke ya. Sampun. Nah, kali ini fiturnya vokal saya ini tanpa mikrofon, tanpa masuk ke dalam amplifier. Saya akan mencoba untuk karaoke sedikit lagu untuk mengetes paket sound ini bagaimana hasilnya kalau dipakai untuk karaoke. Oke, lagunya Yatim. Terima kasih kepada Mas Bagus yang membantu saya dalam pembuatan video klip ini. Jadi kameramen anak PKL dari SMK Negeri 1 Legok. Saya karaoke musiknya dari YouTube. Yatim piatu malam nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu. Amin Allahumma amin. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin Allahumma amin. Paket karaoke harganya murah, tidak sampai 3 juta. Sudah nyaman dipakai untuk karaoke di rumah. Bisa untuk yasinan, tahlilan maupun acara-acara yang lain. Wahai semua kawan, atasmu kewajiban menyantuni mereka dan mengasihinya. Sungguh engkau manusia yang tiada beriman bila pada mereka tak belas kasihan. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu. Amin Allahumma amin. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin Allahumma amin. Cek satu tes, halo, percobaan paket sound nggak sampai 3 juta, jadi sudah enak untuk karaoke di dalam rumah. Ini malah di teras rumah. Jadi ini suara saya tanpa mikrofon. Kita bandingkan. Halo, cek. Ini saya pakai mikrofon dengan paket sound ini, suaranya seperti ini. Ini suaranya kalau tanpa paket sound ini. Oke, saya rasa sekian dulu konten dari saya untuk memperkenalkan sebuah paket sound karaoke untuk rumahan murah meriah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.